Oke, menarik berlangsung pada American Chess Congress tahun 1889 saat Michael Chigorin si bayi putih berhadapan dengan Josh Hadfield Gossip. Chigorin mulai permainan dengan pion E4, pion hitam E5, kuda F3, kuda C6, pion C3, Ponziani opening, pion hitam D5, menteri ke-4, pion F6, gajah ke B5. Hitam kemudian mempertahankan diri dengan kuda G ke E7. Pion makan pion, menteri makan pion. Dan setelah Michael Chigorin rokade, hitam melangkahkan gajah ke D7. Langkah selanjutnya dari Michael Chigorin adalah pion ke D4. Hitam merespon dengan menyerang kuda pion E4. Dan sudah kuda F menghindar ke D2, hitam menggerakkan kuda ke G6. Michael Chigorin kemudian menyerang menteri dengan gajah ke C4. Dijawab oleh hitam dengan menteri ke A5, menawarkan pertukaran menteri. Chigorin menolak menteri ke B3. Dan pada titik ini putih mengancam melakukan skak di F7 dan juga menyerang pion E. Mungkin pada posisi ini langkah defensif terbaik bagi hitam adalah dengan cara rokade dan membiarkan kuda putih makan pion di E4. Putih masih lebih baik, namun setidak-tidaknya hitam masih bisa melawan. Pada game aslinya, di posisi ini sepertinya hitam tidak mau kehilangan pion E dan memilih mempertahankan pion tersebut dengan cara mendorong pion ke F5. Michael Chigorin menyambut baik langkah tersebut dengan melakukan skak gajah ke F7. Dan setelah raja hitam menghindari skak ke E7, Chigorin menyerang menteri dengan lompatan kuda ke C4. Pada posisi ini, satu-satunya petak aman bagi sang menteri adalah pergi ke A6. Akan tetapi, tanpa disadari oleh hitam, pada posisi ini, tanpa dinyana Michael Chigorin selanjutnya akan melakukan skak mat keren hanya dalam dua langkah. Jika kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan temukanlah dua langkah skakmat dari putih. Pertama-tama, Michael Chigorin melakukan skak dengan langkah gajah ke G5 dan memaksa sama raja hitam makan gajah di F7. Yang mana langkah ini langsung dibalas oleh Chigorin dengan lompatan kuda ke D6. Double skak, dan ini adalah skak